22 bilion, mm-hmm, tapi pada masa yang sama defisit dari segi peratusan KDNK, okay, kami mengurangkan sedikit tahun ini dijangka mencapai 6%, dan saya rasa itu tidak mustahil memandangkan tahun inilah di mana kesan COVID yang paling buruk, yang paling buruk, dan itu perbelanjaan itu perlu ditumpukan pada tahun ini. Kami dah mula nampak dari segi tanda-tanda awal pemulihan, dan dengan itu sepatutnya adalah sedikit ruang untuk mengurangkan dari segi defisit, dari segi peratusan KDNK, dan dengan itu tahun depan defisit yang akan mengurang sedikit pada 5.4%, okay, tapi itu masih lagi di tahap yang manageable banding 2019 yang hanya 3.2%, dia masih tahap yang tinggi, tapi kita cuba imbangilah dari segi keperluan untuk belanja, tapi juga menunjukkan perspektif yang berhemah, sebab ada juga risiko sebenarnya dari segi penarafan kredit negara, dan itu juga perlu diambil kira, dipertimbangkan. Apabila digambarkan bahawa belanja mengurus dikurangkan dan kelihatannya jumlahnya agak besar, 4.7 bilion dan gambarannya juga ia melibatkan pembayaran gaji dan juga sewa hampir 5 bilion ini, sektor mana yang sedang dipertimbangkan? Sebab saya kira jumlah ini dinamik pertimbangannya dari semasa ke semasa. Itu yang akan kita perdalamkan selepas kita berjeda seketika bersama pengarah belanjawan negara membincangkan tentang belanjawan 2021. Kita berehat dulu. Jom kawan, jadi aku nak bawa jalan-jalan. Besarnya kereta ini. Penghawa dingin pun bagus. Sejuk. Sejuk. Dah duduk elok-elok. Kita nak jalan ni. Pakai tali pinggang kereta dulu. Macam ni. Wah, brek dia pun bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelas. Sebab itu, kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas. Harga berpatutan. Keselamatan terjamin. Yang pasti, barang baik barang kita. Betul-betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik barang kita. Panci aspirasi negara. Sosioekonomi, panci tanggungjawab bersama. Data anda masa depan kita. Panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ramai yang terinspirasi untuk meningkatkan kualiti hidup. Mereka yang ingin menjadi usahawan seperti Khairul, kini boleh mendaftarkan perniagaan dengan mudah di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi norma baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran dalam talian. Pendigitalan ialah norma baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Belanjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R, iaitu revitalize atau memperkasa, dirangka berdasarkan tiga matlamat induk. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan. Dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin. Belanjawan 2021 bersama pengarah belanjawan negara saudara Encik Johan Mahmud Merikan. Kita membicarakan tentang garis-garis besar dalam peruntukan yang disediakan. Saya mengangkat satu persoalan. Tema ataupun strategi yang telah pun disebutkan di dalam pembentangan ini adalah kesejahteraan rakyat, meneruskan atau kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Itu tiga teras utama. Kita akan pergi butirannya, apa hikmah di sebalik perencanaannya. Tetapi saya gantungkan satu persoalan tadi sebelum kita berehat, Encik Johan. Apabila gambarannya
belanja mengurus itu dikurangkan hampir 5 bilion, 4.7 bilion ya. Dan itu akan melibatkan pemotongan ataupun pengurangan dalam aspek pembayaran gaji dan juga sewa. Jadi itu kepada sesetengah pihak mungkin ada sektor mana yang bakal terlibat dalam 5 bilion ini? Ada pencerahan, ada butirannya bagaimana, Cik Johan? Tapi akhirnya saya seperti mana yang telah dihujahkan oleh Yang Berhormat menunjukkan kami masih berpegang pada apa yang penting. So dari aspek kesejahteraan rakyat itulah satu tunjangan utama untuk belanjawan pada tahun ini dan aspek tersebut tidak akan dikompromi. So dalam matlamat kesejahteraan rakyat yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, mungkin ada empat perkara utama yang menjadi tumpuan dalam kesejahteraan rakyat. Yang pertamanya dari segi menangani COVID-19 lah, dari segi aspek kesihatan. Keduanya lagi untuk memastikan dari segi kebajikan kumpulan rentan ataupun yang mudah terjejas. Yang ketiganya lah aspek pekerjaan, mengambil kira keadaan pengangguran dan mungkin dari segi empat adalah dari segi aspek isu cabaran kos hidup dan mungkin isu aliran tunai untuk rumah tangga isi rumah. So mungkin saya sebut satu persatu. So walaupun terdapat kekangan atau tekanan atas perbelanjaan, kerajaan sebagai Kementerian Kewangan kita akan menyusun semula dalam ikut keutamaan dan inilah antaranya yang telah diberi keutamaan. Yang pertamanya memang tiada kompromi dari segi menyelamatkan nyawa dan dengan itu Yang Berhormat Menteri Kewangan telah menyebut hari ini bahawa kerajaan akan bercadang untuk meningkat lagi siling kumpulan wang amanah COVID-19 untuk memastikan bahawa kerajaan ada ruang untuk berbelanja supaya kita dapat respon kepada apa-apa jua yang dalam gelombang yang tidak menentu terdapat siling mencukupi di bawah kumpulan wang tersebut bagi membiayai seumpamanya dari segi keperluan Kementerian Kesihatan yang telah dicadangkan dalam ucapan ialah sekurang-kurangnya 1 bilion di mana 800 juta ialah untuk keperluan PPE, reagen dan sebagainya untuk memastikan bahawa Kementerian Kesihatan mempunyai sumber yang mencukupi untuk menangani aspek COVID-19 sebagai satu aspek kesihatan. Keduanya dari segi aspek kebajikan. Mungkin saya ingat dia baru saya bulan Ogos Yang Berhormat Perdana Menteri telah melawat PPR di setapak dan selepas itu Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan bahawa terutamanya dalam keadaan sekarang di mana memang terdapat golongan mudah terjejas, inilah masanya kerajaan perlu membantunya dan dan dengan itu yang keduanya bila Yang Berhormat Menteri Kewangan menghuraikan berhubung dengan aspek kesejahteraan rakyat yang lebih tekanan ialah aspek bantuan kebajikan. So yang satunya kadar bantuan kebajikan untuk mereka yang di bawah jabatan kebajikan ada mungkin dalam 400,000 yang di bawah paras kemiskinan, kadar bantuan untuk semuanya orang tua dinaikkan daripada 350 ke 500 sebulan dan OKU telah hantar sama juga juga kadar bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin naikkan daripada RM100 setiap anak kepada RM150 jika anak dia 7 tahun dan ke atas tapi RM200 kalau di bawah 7 tahun. Ini menunjukkan penekanan yang diberikan untuk memastikan mereka yang miskin diberi tumpuan dan bantuan pada masa yang susah ini. Di samping itu program bantuan sara hidup telah digantikan dengan program bantuan prihatin. Kalau tahun 2020 bantuan sara hidup hanya melibatkan peruntukan 5 bilion dan penerima lebih kurang 4.3 juta di bawah bantuan prihatin yang dicadangkan untuk tahun depan ia akan melibatkan 8 juta penerima dan peruntukan 6.5 bilion. Satu-satu peningkatan menunjukkan inilah masanya kerajaan berdapat inilah masanya untuk membantu mereka yang susah. Yang ketiga ni adalah aspek pekerjaan. Apa yang telah disebut inilah masa kami berdepan dengan tahap pengangguran yang agak tinggi dan dengan itu salah satu daripada yang disebut oleh
Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah konsep skim jaminan pekerjaan atau jana kerja, di mana dalam belanjawan 2021 telah diumumkan bahawa kerajaan ada sasaran untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan baru. Okay. Dan ini dibuat antaranya ada pertamanya melalui jana kerja, satu program insentif pengajian di mana majikan diberi insentif untuk menggajikan pekerja baru, sama ada graduan baru, yang berumur sikit ataupun yang telah dibuang kerja, insentif akan disediakan. Keduanya, lebih 1 bilion akan dilabur dari segi program latihan semula, antaranya untuk membantu mungkin mereka yang kehilangan pekerjaan daripada syarikat penerbangan, mereka dapat dilatih semula untuk memenuhi keperluan sektor lain. Dan ketiganya ialah di mana kerajaan sendiri akan memberi lebih peluang pekerjaan, disebut 50,000 peluang pekerjaan baru akan diwujudkan, 30,000 oleh kerajaan dan 25,000 oleh kerajaan dan 15,000 oleh syarikat JLC lah, sebab dirasai pada masa inilah di mana kerajaan juga memiliki peranan untuk membantu mereka yang mencari pekerjaan. Dan so itu dari aspek pekerjaan. Dan mungkin yang terakhir dari segi aspek kejayaan rakyat yang diberi tumpuan ialah aspek cost of living. Satu aspek lah dari segi internet. Sebab sekarang internet itu dah jadi macam keperluan asas, utility macam tenaga dan air. So ada juga program di mana program untuk pemberian macam subsidi lah dari segi data sehingga 180 untuk golongan B40, okay. Tapi juga satu pelaburan yang agak tinggi untuk saling hubungan melalui MCMC, 7 bilion disasarkan untuk dibelanjakan oleh 2 tahun untuk meningkatkan dari segi rangkaian fiber terutama di kawasan luar bandar. Itu satu aspek dari segi kesaling hubungan. Selain daripada itu, dari segi membantu isi rumah dengan cabaran aliran tunai lah, perumahan berhubung dengan KWSP, dari segi bantuan bayaran balik pinjaman, dan juga terdapat juga beberapa potongan ataupun insentif cukai baru yang juga diumumkan. Ya, yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat tadi Cik Johan dah sebut KWSP ini. Apa kebijaksanaannya menentukan 500 sebulan, 12,000 untuk tempoh sepanjang 12 bulan? Kerana pelbagai tuntutan kita dengari daripada pelbagai pihak, jumlah, kuantum dan kaedahnya. Jadi akhirnya diumumkan bahawa 500 bulan untuk tempoh 12 bulan. Sebenarnya ini merupakan satu pertimbangan yang you know, bukannya senang untuk membuat keputusan ini. Mungkin saya bagi sedikit latar belakang. Sebenarnya KWSP telah diwujudkan untuk memastikan simpanan untuk hari tua. Hari tua. Dan dengan itu, mengikut undang-undang, dia mempunyai satu status istimewa. Kalau seseorang dah jadi bankrupt pun, pemintang dia tak boleh ambil daripada tabungan itu. Tabung KWSP. Dia memang dilindung untuk memastikan kebajikan untuk masa tua. Tapi pada masa itu, pada masa yang so biasanya pantanglah kalau nak ambil daripada KWSP. Tapi kerajaan juga mengambil kira keperluan semasa, di mana mungkin ramai yang juga kehilangan pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan. So dengan itu, pendekatan yang telah diambil pada awal, sejak awal tahun ini, yang pertamanya ialah untuk membenarkan dari segi caruman pada tahap yang lebih rendah. Dari biasanya minima dia dari segi caruman pekerja lah pada 11%, 11. Yang tu telah dikurangkan pada 7%. Tapi dia masih satu option. Dan setakat ini 70% daripada ahli KWSP mengambil option untuk mengurangkan ke 7%, dan pada masa ini hampir 700 juta sebulan dari segi manfaat daripada penggunaan tersebut, dari segi meningkatkan pendapatan boleh guna. So yang itu adalah satu kelonggaran yang telah diberikan dalam konteks KWSP. Yang itu diumumkan pada awal tahun bulan Februari. Selanjutnya dengan pakej rangsangan prihatin pula, diumumkan skim Air Lestari, di mana diberi kelonggaran untuk keluarkan daripada akaun 2. Sebab akaun 2 sudah
menjadi satu yang digunakan untuk boleh keluar untuk rumah, pendidikan atau kesihatan. So yang tu sememangnya dah biasalah dari segi membenarkan pengeluaran daripada akaun tu, dan yang tu telah diumumkan, yang tu juga telah diberikan ruang untuk mengeluarkan RM500 sebulan untuk 12 bulan dan setakat ni hampir 5 juta juga yang telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan dan melibatkan pengeluaran lebih daripada 11 bilion. Okay. So dengan pengurangan kadar dan caruman dan juga pengeluaran akaun 2, itu dah kira dah dikurangkan dari segi simpanan. So, agak berat bila terdapat banyak permintaan untuk mengeluarkan akaun 1 sebab yang tu yang akhir-akhirnya yang tertinggal untuk hari tua dan sebenarnya ramai antara calon telah dianggarkan 30% daripada ahli tak di purata ni hanya 1,000 saja yang tinggal dalam akaun 1. So bukannya dia banyak, tapi akhirnya dari segi kebijaksanaan pemimpin ialah kita nak imbangi keperluan semasa dan juga keperluan jangka panjang. So dan itu apa yang telah diumumkan pada hari inilah berlainan sedikit daripada yang dibuat sebelum ni dari segi potongan kadar caruman dan juga air listari. Kali ini jika akaun satu nak disentuh, dia hanya dibuka kepada mereka yang memang terjejas kehilangan pekerjaan. Okay. Jika kalau untuk yang pengurangan kadar ataupun air listari, saya lebih hampir 5 juta ahli KWSP yang mengambil kesempatan untuk skim tersebut. Yang ni mungkin dalam lingkungan 600 ribu saja yang mungkin akan dibenarkan untuk keluarkan, tapi sebab kami pun mengambil kira yang mereka dalam keadaan susah. So, bilangan tu dah dihadkan dan tapi tersyarat atas kehilangan pekerjaan. Okay. Tapi pada masa yang sama mengambil kira bahawa kerajaan tidak juga mahu semua simpanan dikeluarkan dan juga tiada lagi bantuan yang boleh diberikan, mungkin RM500 mungkin tidak mencukupi juga. Dalam ucapan belanjawan hari ini, kerajaan juga telah menambah baik skim EIS. Saya tak tahu sebab saya familiar dengan EIS, itulah satu program skim insurans pekerjaan di bawah SOXO. Di mana jika dibuang kerja, dia ada program. Jika dibuang kerja, dia akan dapat dari segi apa yang dipanggil allowance mencari pekerjaan yang bermula dengan 80% daripada gaji pendapatan, dia akan berkurang secara beransur-ansur. Okay. Apa yang kerajaan telah umumkan inilah, allowance tersebut telah dinaikkan, mengambil kira keadaan pasaran buruh yang mungkin lemah. Itulah salah satu lagi cara untuk memastikan lebih aliran tunai untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya. Soal pekerjaan ini saya kira topik yang mungkin hangat dan dekat di hati ramai. Dan kita juga melihat datanya menyatakan sehingga 800 ribu yang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh pandemik dan beban ekonomi yang ada. Namun kalau dilihat ini, walaupun ada penegasan yang diberikan dengan kedudukan status quo 800 ribu dan juga dijangkakan masa-masa mendatang jumlah graduan yang semakin memenuhi pasaran, juga rangsangan yang sedia ada ini, 500 ribu jaminan pekerjaan dan beberapa ribu lagi ini. Adakah ini dalam keadaan realiti, saya membayangkan bahawa realiti gig economy juga fasa yang surutnya dan juga fourth industry revolution yang menyatakan bahawa pekerjaan sudah tidak wujud, kebanyakannya sudah menjadi gig economy. Apa kebijaksanaannya dalam peruntukan ini akan kita tangani bersama pengarah belanjawan negara sejurus lepas kita berehat seketika. Jemput minum dulu, Johan. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak ramai yang boleh betul-betul menghayati makna peribahasa ini dalam kehidupan seharian mereka. Tak ramai seperti Viviona. Viviona ada masalah. Dia perlu menjalani peperiksaan secara atas talian. Dengan telefon bimbit, bekalan makanan sehari, powerbank dan kelambu, dia memanjat pohon yang tinggi untuk mendapatkan akses internet bagi menduduki peperiksaan secara dalam talian. Kisah Viviona mendapat banyak perhatian, terutamanya pihak TM. Pusat internet kampung pinggan-pinggan, jantung komunikasi baru buat Viviona dan masyarakat daerahnya. Jaraknya juga tidak begitu jauh dari kampung berdekatan. Viviona dan rakan-rakannya
sebenarnya boleh menikmati jaringan internet yang lebih laju dan stabil di sini. Viviona pula dapat memuat naik kandungan YouTube-nya dengan lebih mudah dan kerap. Pengikut laman YouTube-nya juga kini telah mencecah 100,000 orang. Syabas Viviona dan terima kasih TM. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Memasak adalah satu seni dan merupakan periuk nasi saya. Saya bangga mewakili Malaysia dan peluang keemasan ini menjadi perangsang untuk terus meneroka kaedah baru dalam mempersembahkan masakan tradisi tapi dengan suntikan kontemporari. Dan di sana, mereka memanggil saya Malaysia, bukan Tanuja. Dan sampai sekarang tak tahu macam mana nak cakap. Tapi antara pengalaman yang memang saya sangat-sangat bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Malaysia adalah rumah saya, cinta saya dan maruah saya. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Saya telah meneroka ke pelbagai negara untuk tugasan fotografi. Namun, saya sedar bahawa tiada tempat yang seindah tanah air sendiri. Malaysia telah banyak berjasa kepada saya dan saya ingin membalas budi baik itu kepada negara. Sebanyak RM1 bilion lagi akan diperuntukkan untuk membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini antaranya merangkumi pertama, RM475 juta bagi pembelian bekalan reagen, kit saringan dan bahan guna habis khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan atau KKM. Kedua, RM318 juta bagi penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer kepada petugas barisan hadapan KKM. Ketiga, RM150 juta kepada agensi pengurusan bencana negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Keempat, RM50 juta bagi perolehan peralatan, bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di Hospital Pengajar Universiti. Serta kelima, menambah peralatan pengoperasian fasiliti pergigian, perkhidmatan klinik secara maya serta penyediaan fasiliti zon saringan dan termometer. Teguh kita menang bersama, itu tema bagi Belanjawan 2021 telah pun dibentangkan di dalam Dewan Rakyat usai petang tadi. Dan ada tiga strategi yang digariskan, iaitu yang pertamanya kesejahteraan rakyat. Sudah pun disentuh sedikit bersama menemani saya di studio pada waktu ini adalah pengarah Belanjawan Negara, Saudara Johan Mahmud Merikan. Dan ada dua lagi strategi yang melibatkan kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Sempat saya berbincang awal soal di mana harus diberikan penekanan. Saya ingin saja beralih kepada strategi berikutnya, tapi Cik Johan kata banyak lagi kita nak kena tangani kerana hakikatnya di dalam pembentangan itu juga penegasan dan juga fokus banyak diberikan ke dalam aspek strategi yang pertama, iaitu kesejahteraan rakyat. Dan saya sempat menggantung satu soalan dari Cik Johan berkait tentang inisiatif untuk memastikan bidang pekerjaan ini dengan jana kerja jaminan 500,000 pekerjaan ini yang harus dibaca bersekali dengan realiti semasa. Yeah. Kerana laporannya mengatakan bahawa disebabkan oleh pandemik ini, beban ekonomi sehinggakan 800,000 kehilangan pekerjaan. Dan itu jumlah yang cukup besar. Juga ditambah dengan graduan yang bakal menamatkan pengajian akhir tahun ini, awal tahun hadapan. Maka beberapa ratus ribu lagi. Dan saya juga membayangkan mereka yang benar-benar terkesan kehilangan pekerjaannya akan lebih buruk apabila melibatkan kelompok rentan ekonomi itu. Ya, maka kerana itu gambarannya semakin ramai yang jatuh ke dalam status miskin. Apatah lagi kalau kita bercakap soal miskin bandar. Ya. Jadi bagaimana kebijaksanaannya di dalam aspek pekerjaan ini dalam realiti hari ini, sebelum ini, sebelum COVID juga kita banyak memperdebatkan tentang realiti dunia pekerjaan itu sendiri yang sudah pun berubah disebabkan oleh teknologi. Maka tidak ada penciptaan kerja-kerja baru melainkan gig ekonomi yang sentiasa saja ada pasang surutnya. Ya. Jadi saya yakin itu sudah pun diperdebatkan dalam tim. Ya. Encik Johan. Ya. Mungkin saya dapat jelaskan sedikit, Syed, berhubung dengan dari segi statistik pengangguran. So, apa yang telah dikabarkan ialah pada tahap sekarang 4.7% kadar pengangguran itu melibatkan hampir 800,000 yang tidak bekerja. Dia berbanding dengan kadar biasanya di tahap 3.3 yang tu hampir 500,000. So dia 300,000 lebih daripada keadaan biasa. Okay. Dan dalam konteks itu itulah sebab Wabi Menteri Kewangan beri satu penekanan pada nak mendidikkan lebih peluang kerja. Mengambil kira juga tiap tahun
hampir 300,000 graduan yang keluar daripada institut pengajian tinggi. Dan bila dilihat dari segi lebih mendalam, daripada yang menganggur, yang daripada yang 800,000 yang menganggur, hampir setengah ialah golongan belia. Dan itulah satu cabaran bagaimana yang keluar kelak dapat mencarikan kerja. Dan dengan itu dalam Belanjawan 21 ada tumpuan kepada golongan belia. Yang pertamanya ialah satu insentif untuk pelantisan, di mana syarikat mungkin boleh memberi pertimbangan untuk menggajikan sebagai perantis untuk tempoh pendek beberapa bulan, tetapi kerajaan akan menyediakan satu insentif RM1,000 sebulan untuk 3 bulan. So dapat satu insentif untuk harapnya lebih ramai akan beri peluang tersebut. Dan antaranya syarikat berkaitan kerajaan GLC telah memberi komitmen untuk menyediakan sekurang-kurangnya 15,000 peluang baru untuk terutamanya yang graduan baru yang kelak keluar. Di samping itu, kerajaan juga di bawah skim upskilling dan reskilling, latihan semula, di mana beberapa aspek, salah satu yang saya ingin sebut ialah sejumlah 150 juta telah disediakan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi untuk untuk mengadakan yang satu program yang dia sebut KPTAs, tapi dia lebih kepada pensijilan profesional. Okay. So satu voucher akan disediakan untuk graduan baru yang bernilai sehingga 3,000 yang boleh digunakan untuk professional certification yang biasanya dikaitkan dengan kebolehpasaran yang lebih tinggi, yang diharap dengan penyediaan voucher tersebut yang boleh digunakan di mana-mana institusi universiti awam atau swasta yang akan menjadi satu dari strategi untuk membantu graduan baru meningkatkan kebolehpasaran yang mendapatkan pekerjaan. So itulah salah satu daripada pendekatan yang diambil. Selain itu juga terdapat sektor yang mungkin dia menghadapi ataupun mempunyai dari segi pergantungan tinggi kepada pekerja asing. Itu termasuk sektor pembinaan dan juga sektor sawit. Dan dalam ucapan hari ini juga, Menteri juga menyebut satu konsep Malaysianisation, di mana insentif tambahan akan diberikan untuk menggalakkan majikan dan juga mengambil rakyat tempatan untuk menceburi diri dalam sektor-sektor yang secara amalannya lebih mengambil pekerja asing. Sebab pada masa ini juga dihadkan dari segi sempadan untuk masuk pekerja baru, dan terdapat juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor-sektor tersebut. So yang itu adalah aspek yang telah diambil dalam konteks statistik rasmi pengangguran. Tetapi saya pun sebut, betul ke ni dari segi statistik ni? Sebab dari segi pengalaman, pengamatan saya di luar, nampaknya kedai makin tutup semua. Tapi mungkin itulah satu mungkin kekurangan statistik rasmi yang mungkin pihak kami perlu memantau dengan lebih mendalam. Isunya ialah statistik rasminya ialah berdasarkan jika seseorang walaupun dia kerja satu hari seminggu tu dah kira bekerja. Okay. So yang 800,000 yang menganggur adalah mereka yang langsung tak bekerja, langsung tak ada majikan walaupun mereka ingin bekerja. Dan mungkin salah satu isu yang berbangkit dalam krisis semasa ialah saya rasa kami pun nampak dalam Facebook dengar pasal ada juruterbang yang terpaksa bawa Grab ataupun jual makan. Sebab dalam statistik pengangguran, mereka tak dimasukkan sebab sebab mereka masih digajikan oleh syarikat tersebut, tetapi gaji dia dikurang, skim yang lebih rendah. Gaji dia dikurangkan, dan juga difahamkan ada terdapat beberapa kilang-kilang yang juga beroperasi masa yang dikurangkan juga. Dan mungkin itu salah satu daripada golongan yang golongan mungkin rentan yang perlu diberi perhatian yang lebih, sebab mereka tak tergolong dalam statistik pengangguran. Dan mungkin itulah relevan kenapa mungkin sekarang kerajaan juga menggalakkan dari segi gig economy, bagaimana mereka dapat mungkin dari segi komplement pendapatan mereka dari segi menjadi apa. Dan sekarang pelbagai boleh buat, juga boleh buat kerja dari segi terjemahan, programming dan sebagainya. Dan ada yang juga mula ada dia kerja bersiang hari di pejabat dan juga menampung dari segi dapat kerja tambahan atas talian kerja-kerja online. Dan mungkin itu salah satu yang boleh digalakkan untuk membantu mereka yang mungkin menghadapi pengurangan pendapatan. Tapi pada masa yang sama, trend
trend gig ekonomi, so bukannya semua yang buruk. Apa yang juga disebut oleh YB Menteri Kewangan, walaupun terdapat musibah dari segi krisis COVID, tapi juga ada peluang baru yang tertimbul kan? Dan seumpamanya syarikat sarung tangan sekarang laris jualan dia dan dia sehingga keuntungannya sangat amat tinggi sampai dia ada ruang untuk memberi sumbangan pada kerajaan sehingga 400 juta untuk membantu menangani COVID. So ada juga sektor-sektor yang di mana juga ada peluang baru. Dan baru tadi berbincang juga sekarang nampak ramai yang dah dapat jadi apa delivery rider macam untuk apa Foodpanda dengan Grab. Ada juga peluang baru yang terwujud untuk belia kami dan mengambil kira trend di mana sifat kerja berubah mungkin lebih kepada yang tidak formal. Sebenarnya telah diumumkan hari ini juga kerajaan akan menyediakan perlindungan SOXO untuk delivery rider sebab amat sedih juga bila kami baca berita yang mereka berkemalangan tetapi tiada perlindungan sosial saat itulah. Mungkin inilah masih satu trend baru, mungkin satu yang mungkin kami belum lagi dapat meneliti secara mendalam tapi langkah-langkah awal sudah diambil oleh kerajaan bagaimana kita dapat membantu mereka juga yang dalam kategori bukan formal dan gig economy. Ya. Ada dua lagi strategi yang juga digariskan. Tidak kurang pentingnya kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Strateginya dalam setiap satu ini bagaimana? Okey. Dari segi kelangsungan perniagaan sebab isu-isu mungkin dari segi livelihood, dari segi beban rakyat, dia tidak akan dapat diselesaikan jika kita tak ada ekonomi yang dapat berkembang dan bertumbuh dan dengan itu adalah sangat penting salah satu dari strategi dari segi kelangsungan perniagaan. Satu ni ialah dari segi aspek mana-mana sektor yang masih berkembang tadi ada sebut yang sarung tangan, yang ekonomi, healthcare, elektronik juga sekarang masih kuat. Bagi itu pastikan mereka yang masih ada potensi dan pasaran yang kukuh bagaimana kita dapat memberi galakan yang tambahan. Dengan itu telah disebut dalam ucapan dibentukkan satu dana strategik sehingga RM1 bilion untuk menarik syarikat baru sama ada pelaburan tempatan baru ataupun mereka yang mungkin ada yang ingin relokasi mungkin daripada negara lain macam China mungkin datang kepada Malaysia sebab saya rasa Malaysia masih satu destinasi pelaburan yang agak menarik dan itulah satu dari tumpuan untuk menarik pelaburan bagi menjana lebih peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Tapi satu ialah mereka yang kukuh bagaimana kita dapat mendorong mereka untuk melabur lebih. Tapi pada masa yang sama juga ada sektor-sektor yang terjejas ekoran penumpuan sempadan pada pelancong asing dan beberapa strategi ialah bagaimana kita dapat membantu sektor yang terjejas untuk mungkin pastikan kelangsungan untuk buat sementara waktu supaya bila krisis COVID ini dapat ditangani dan apa pelancong mula masuk kembali mereka dapat terus resume business daripada keadaan sekarang kalau dia terus tak disokong mungkin dia akan gulung tikar dan bila tidak mampu bangkit semula so itulah salah satu cara bagaimana kita pastikan membantu mereka bertahan dan dalam konteks tersebut kerajaan telah buat banyak dari segi penyediaan dana pinjaman dalam pakej ransangan awal tahun ini di bawah pakej prihatin supamanya ada special relief facility yang di mana pihak bank negara telah menyediakan RM10 bilion dalam ucapan hari ini bank negara telah tambah lagi RM2 bilion untuk bantuan untuk sektor-sektor yang masih terjejas. Satu lagi tumpuan ialah kepada enterprise mikro yang kecil. Tumpuan juga diberikan bagaimana kita menyediakan lebih mikrokredit yang biasanya mungkin bank-bank komersial yang besar mungkin dia tak minat sangat bagi pinjaman RM50,000 dan sebagainya. So yang tu kerajaan telah memperuntukkan RM1 bilion tambahan yang disediakan melalui bank pembangunan seperti BSN, Tekun, Agrobank dan sebagainya mungkin lebih dapat membantu dari segi golongan syarikat kecil. Cik Johan, kita berehat seketika dan kembali selepas ini mula memberikan fokus tema-tema utama dan juga aspek berkait tentang ketahanan ekonomi. Jadi kita berehat dahulu.
beli barangan Malaysia. Jangan lupa janji. Yelah, lepas makan kita pergi. Wah, cantiknya cucu opa. Macam ini. Ayah. Upin, Ipin. Sini. Upin, Ipin dan kawan-kawan beli, guna dan pakai barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Sehubungan itu sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran iLestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Ya. Pengeluaran KWSP yang ternanti-nanti, yang ramai menanti-nantikan dan polemik juga panjang, pelbagai pihak yang mengemukakan cadangan bersama Pengarah Belanjawan Negara, Encik Johan Mahmud Merikan membincangkan. Kita sempat menyentuh dua strategi kesihatan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan. Tetapi dalam menghadapi realiti yang ada ini juga, kelihatannya seperti impetus barunya adalah digital. Ya, ya, sangat benar, Syed. Sebab salah satu daripada impak COVID-19 ialah mungkin dia telah mencetus dan mempercepatkan keperluan untuk digital adoption. Ya? Digital adoption. Mungkin dulunya ramai antara peniaga kita ni, dia mungkin bukanlah kata malas, mungkin dia tak biasa, tak celik internet, mungkin, dan juga dia mungkin melambatkan sebab mungkin melibatkan pelaburan. Dan tapi sekarang tak ada pilihan. No option. Dia ni perlu untuk menukarkan dari segi model peniagaan ataupun mungkin tiada masa hadapan. Dan dalam konteks tersebut, dalam belanjawan dan juga pakej rangsangan yang telah diumumkan oleh kerajaan, salah satu adalah bagaimana kita dapat menstrukturkan semula model perniagaan untuk menerima era digital semasa. Antara ini bagaimana kita menggalakkan, terutama syarikat PKS. Dia tak boleh bergantung mungkin kedai biasa, pelanggan masuk. Salah satu daripada program yang dilancarkan oleh kerajaan adalah Shop Malaysia Online, di mana kerajaan telah berusaha sama dengan platform-platform utama sama ada Lazada, Shopee, Fashion Valley dan sebagainya. Bagaimana kerajaan memberi satu grant padanan untuk memberi galakan untuk PKS tempatan untuk macam onboarding supaya mereka diberi latihan dan juga sokongan bagaimana untuk membiasakan diri menjual dalam talian supaya mereka dapat membuka pada pasaran yang lebih besar dan telah nampak beberapa yang memang dah berjaya dan mungkin telah satu tren yang kita harus mungkin skala yang lebih besar. Setakat ni dalam belanjawan 2021 kita sediakan 150 juta khusus untuk ini. Mungkin ini melibatkan sebabnya pengusaha produk halal ataupun kraftangan tempatan. Mereka tidak boleh gantung saja menjual in person, menerima hakikat untuk menjual atas talian. Itu adalah satu pendekatan dari segi pasaran platform dalam talian. Pada masa yang sama, nak biasakan jual dalam talian, dia juga memerlukan dari segi kaedah ataupun cara berniaga yang lebih digital. Dan sebabnya dia tak boleh saja mungkin
bergantung pada nak tulis-tulis apa dari segi. So terdapat juga satu grant digitalisasi yang di mana tak bersama dengan syarikat telekomunikasi di mana diberi macam satu matching grant sehingga RM5,000 untuk PKS untuk mungkin dapat bagaimana nak buat apa macam electronic points of sale, macam mana dapat perakaunan secara elektronik supaya mereka biasakan diri bagaimana nak beralih kepada dunia digital. Beralih kepada dunia digital, bagaimana mereka menjalankan perniagaan dan juga mencuburi dari segi pasaran yang dalam talian supaya membuka ada lebih peluang dalam keadaan yang, mungkin pasaran biasa muncul. Saya pasti butirannya harus kita dapatkan dari semasa ke semasa kerana banyak sekali input yang kalau kita telusuri yang ecerannya itu akan memberikan gambaran tentang letak duduk di manakah kita dengan tujuan untuk memperkasa ekonomi negara. Sekali lagi terima kasih. Saya bayangkan lelahnya pasukan Cik Johan di dalam mengemudi perbincangan menyediakan kandungan bagi Belanjawan 2021. Terima kasih kepada rakyat seluruhnya dan terima kasih juga pastinya kepada Menteri Keuangan. Cuba menyantuni ke semua pihak dan akhirnya kita mendapat apa yang dibentangkan pada hari ini juga diterima dengan lunak oleh anggota Dewan Rakyat. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kerana tampil Cik Johan dan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan ini. Jangan lepaskan kesetiaan anda bersama kami untuk mengikuti butiran lanjut berkait tentang bajet ini dalam siri-siri yang datang. Assalamualaikum dan salam muhibah. Jumpa lagi. Terima kasih. Dishes out country's largest budget to beef up healthcare economy.